Tangkap dia, ayo. Jangan keluar dulu, Kakang. Kau belum sembuh benar. Dasar perempuan jalang. Lasmini? Maaf, aku membuat keributan. Perempuan jalang tidak tahu malu. Mana tahu tata krama. Kakang, sudah jangan ladeni perempuan itu. Katakan, ada apa? Ini persoalan penting. Jangan berharap kau bisa merebut calon suami saya. Bukan waktunya membicarakan soal cinta. Ada masalah apa? Yulidar hilang. Jangan percaya omongan dia, Kakang. Itu bisa-bisanya saja untuk mengambil hati ayahanda Kakang. Dan Kakang sendiri. Mulut seorang pendekar hanya mengatakan kebenaran. Dan pantang mengatakan kebohongan. Lagamu seperti pendekar suci. Sarkati, jaga bicaramu. Tidak baik mengatakan keburukan orang lain. Sarkati! Lasmini, ayo kita bicara di dalam. Awas kau wanita jalan. Nantikan pembalasanku. Kau memang seorang pemberani. Berani sekali kau masuk ke kandang macan. Untung saja aku belum tidur. Bagaimana keadaanmu? Tabib terbaik sudah didatangkan untukku. Jangan khawatir. Silakan duduk. Baiklah, tunggu sebentar. Kamu menuduh pasukan Kadipaten menangkap temanmu. Siapa namanya? Yulidar. Sebelumnya aku minta maaf. Malam hari seperti ini sudah mengganggu ketenangan. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Aku datang kemari hanya untuk mencari sahabatku. Yang diduga keras, ditangkap oleh pasukan Kadipaten. Aku seorang adipati. Aku harus berkata jujur, bahwa aku tidak pernah memberikan perintah untuk menangkap Yulidar. Aku memang tidak suka padamu, Lasmini. Tapi aku tidak pernah mengalihkan sasaran kepada orang yang tidak bersalah. Sebelum kamu menilai orang lain, seharusnya kamu menilai diri kamu sendiri. Musuhmu terlalu banyak. Musuh-musuhmu manusia biasa. Rata-rata mereka penjahat. Sudah tentu mereka menaruh dendam. Dan sekarang, kenapa kamu tidak berpikir bahwa mereka tidak berani berhadapan denganmu secara langsung, lalu mengalihkan sasarannya kepada temanmu itu? Aku mencurigai Sarkati. Sarkati? Kenapa kamu tiba-tiba mencurigai orang yang tidak pernah berurusan dengan kamu? Dia memang tidak pernah berurusan denganku. Tapi dalam perkara persaingan cinta, apapun bisa terjadi. Karena dia calon istri anakku, maka kamu langsung menuduhnya. Ini baru dugaan saja. Sebab, sakit hati seorang perempuan bila mana orang yang dicintainya direbut orang lain, akan lebih berbahaya daripada musuh yang memegang pedang. Menduga siapapun bebas. Tapi ingat, bila mana tidak terbukti, kamu harus secepatnya menghapus dugaanmu itu. Aku ikut. Romo, Bunda, saya ingin mendengar kesaksian Sarkati. Kalau memang dia yang menculik Yulidar, saya akan membatalkan pertunangan dengan dia. Kisnawa, apa maksud kamu? Romo, Ibu, saya pamit. Ayo kita berangkat. Den Kisnawa, ada keperluan apa? Bukankah Sarkati ke rumah Aden? Iya, Paman. Dia memang tadi ke tempat saya. Tapi dia sudah pergi lagi. Mungkin dia ke rumah temannya. Baiklah. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari, silakan. Apa rencanamu sekarang? Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan melakukan pengejaran. Dan akan makan waktu lama.
butuh berhari-hari. Biar aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Kalau ada apa-apa, aku akan menghubungimu. Baiklah, kalau begitu kau harus hati-hati. Kenapa Kakang mau bekerja sama dengan Sarkati? Tutup mulut kamu, Tukiman. Ini untuk keselamatan kita. Biarkan Lasmini berurusan dengan mereka. Kita lanjutkan dendam Sumirah nanti. Lasmini? Mau apa kau mendatangi Kanjeng Adipati lalu menjelek-jelekan aku? Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau salah kalau kau masih mengira aku yang membunuh adikmu dan Harsoyo sekaligus. Tidak ada seorang pun pembunuh yang mengaku. Terserah kalau itu yang kau percayai. Saat ini aku hanya ingin tahu, di mana kau sembunyikan Yulidar? Dia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Bukan aku dalangnya, tapi Sarkati. Kang, bukankah kita tidak boleh mengatakan apa-apa, Kang? Diam kamu. Sarkati? Di mana dia? Di hutan Waru. Kalau kau lolos dari Sarkati, aku yang akan membunuhmu. Kamu, kenapa? Takut? Buat apa aku takut dengan wanita jalang seperti kamu? Suka merebut suami orang. Terserah mau ngomong apa. Satu hal yang harus kamu pahami. Tergores sedikit saja kulit Yulidar, aku akan membunuhmu. Katakan, di mana Yulidar? Tidak tahu. Aku akan membunuhmu sekarang. Jadi percuma kau bawa kebohonganmu ke liang kubur. Baik, aku tahu kau sangat mencintai Kisnawa. Aku serahkan Kisnawa kepadamu. Dan kau harus menyerahkan Yulidar kepadaku. Kata-kata seorang pendekar akan dia pertaruhkan dengan nyawanya sendiri. Benar, kau akan menyerahkan Kisnawa padaku. Aku tidak akan menelan ludahku sendiri. Dia ada di Gua Ular, di dekat Lembah Setan. Lasmini, aku takut. Lasmini, tolong aku. Lasmini. Kamu tidak apa-apa? Aku baik. Ada rahasia yang ingin aku katakan. Tapi aku masih ragu. Apa itu? Sepertinya aku kenal dengan orang misterius itu. Kau kenal dia? Aku kurang tahu, tapi sepertinya aku kenal dia, entah di mana.